dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Wali Kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang benar. Yuk, kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra
obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285-424-474 atau via WA di 0855-420-912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91.2 Radio Kota Batu. Salam Sastra, salam Koja Sastra. Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center siap memanjakan momen akhir tahun Anda menjadi lebih berkesan. Dapatkan promo menarik yang kami sediakan. Di antaranya, Boarding Pass True Value, kolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia. Mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Anda bisa mendapatkan tarif kamar spesial hanya dengan menunjukkan Boarding Pass KAI. Mulai dari Superior Room dengan harga Rp550.000 per kamar, per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang, hingga diskon spesial per kamar tertinggi di penthouse dengan harga Rp3.474.000 per kamar per malam, termasuk sarapan. Diskon 10% untuk pembelian makanan dan minuman di Zamzam Restoran. Ada juga promo Batik Fest. Hanya dengan Rp650.000 per orang, periode 15 Oktober sampai 15 November 2024, Anda bisa mendapatkan satu kamar superior, sarapan untuk 2 orang, menu dinner sharing platter, diskon 5% untuk belanja di Kriya Batik Mas, dan diskon 10% food and beverage di Zamzam Restoran. Dengan menu spesial yang menampilkan hidangan tradisional dengan tema batik untuk menambah pengalaman unik Anda. Tidak ketinggalan pula promo bebakaran dengan Rp125.000 untuk orang dewasa dan Rp80.000 untuk anak usia 6-11 tahun. Anda bisa menikmati menu All You Can Eat setiap Jumat pukul 18.00 sampai 20.30 di Zamzam Teras. Dan Breakfast All You Can Eat setiap hari mulai jam 6-10 pagi di Zamzam Restoran. Hanya Rp108.000 per orang untuk dewasa dan Rp58.000 untuk anak usia 6-11 tahun. Periode saat ini hingga 29 Desember 2024. Anda juga bisa menikmati promo Brew and Bites, kopi dan croissant setiap hari dan setiap saat di Arayan Lounge dengan harga Rp35.000 per porsi. Periode tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2024. Treats Everywhere dengan menu ikan pepes kakap merah hanya Rp78.000 dan Sparkling Mocktail hanya Rp25.000 periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 29 Desember 2024. Hayo, tunggu apa lagi? Segera lakukan reservasi Anda di nomor 0811-2503-344 atau 0823-2383-4549 dan nikmati berbagai promo yang kami hadirkan untuk momen tak terlupakan akhir tahun Anda. Aston, the most trusted hotel in Archipelago. FM 91.2 Radio Kota Batik. News Interaktif Solutif. FM 91.2 Radio Kota Batik. News Interaktif Solutif. Segera akan Anda ikuti Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91.2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Gimana kabar malam hari ini? Ya, semoga aja kabarnya berbahagia. Kabarnya juga asik-asik aja. Karena ini malam Jumat. Pastinya malam Jumat itu malam yang spesial ya.
Ya, gimana gak spesial? Karena malam hari ini saya kembali hadir untuk Anda. Ya, bersama saya pastinya ya. Diko Jasastra, ada Ribut Awandi. Dan nanti ada kawan-kawan kita juga ya, dari MAN Satu Kota Pekalongan, yang akan kita ajak ngobrol mengenai pengalaman mereka membuat buku antologi puisi. Nah, kali ini judul dari antologi puisi mereka adalah Seandainya. Wah, pas banget nih dengan suasana hati yang mungkin sedang dirasakan oleh Anda barangkali, atau saya sendiri nih. Iya, kita selalu banyak berandai-andai, kita selalu berharap ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, ada sesuatu yang baik pastinya, yang segala sesuatu yang baik pada kenyataan atau pada realita yang kita hadapi untuk hari ini, waktu ini. Tetapi kadangkala ya bisa jadi berandai-andai itu karena kejadian itu tidak terjadi, sehingga akhirnya kita berandai-andai. Atau sebaliknya, kita sudah merancang segala sesuatunya, ternyata sebaliknya yang terjadi. Apakah itu puisi-puisi mereka bercerita tentang hal seperti itu? Baik, nanti kita akan ulik ya selama 2 jam ke depan, tentunya bersama kawan-kawan kita dari MAN Satu Kota Pekalongan. Ada Lintang Ayu Maharani, ada Sherry Aurulia Cahyani, dan juga Nur Insyah. Nah, jadi jangan kemana-mana, Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk merespon apa yang kita bahas sepanjang 2 jam tadi. Ya, 2 jam nanti ya. Pokoknya tetap stay tune di sini. Di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Satu persembahan dulu untuk Anda yang saat ini masih ngupingin Radio Kota Batik, ditemanin saya Ribu Tahwandi ya. Satu persembahan dari Sampak Gusuran Suluk Kecelik untuk Anda di Koja Sastra.
membuatmu gamal. Berulang kali kau ganti cermin atau kupecahkan gambar-gambar nyata juga hilang. Meneror kamu sampai ke impian, ke impian, ke impian, ke impian. Kau bayangkan para malaikat akan menyelamatkan keadaan. Dan kini terkaget takut kau lihat kenyataan. Gerombolan iblis layang kembali mengangkat kekuasaan. Yo 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 yo. Gerombolan iblis layang kembali mengangkat kekuasaan. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Kabar gembira, kabar gembira. Radio Kota Batik bakal bagi-bagi hadiah jutaan rupiah khusus bagi Anda yang suka mendengarkan siaran radio Kota Batik. Caranya mudah banget. Anda cukup bikin video pendek yang menampilkan kegiatan Anda saat menyimak siaran radio Kota Batik. Lalu kirimkan video pendek Anda ke nomor WhatsApp 0855-42000-912. Sekali lagi, 0855-42000-912. Pengiriman video dapat Anda lakukan mulai tanggal 14 Oktober sampai tanggal 20 November 2024. Ya, durasi video 1 menit dengan menampilkan wajah Anda dan berbusana batik. Peserta yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 29 November 2024. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan pekerjaan Anda pada keterangan yang dikirim melalui WhatsApp. Buruan, kirim video pendek Anda sebanyak-banyaknya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Punya karya puisi, cerpen, atau isi, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen,
atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Ciana bar plesir ge yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh adoh. Yo lempoh tok. Lah terus nandi? Museum Batik Baera sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macam-macam batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto yo apik. Pokoke ora kalah karo kono-kono. Yo wis ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Bro, kowe sih donennya bro pilkada neng di. Lah kui, aku lagi bingung bro. Masalahe, tanggal 17 November kui, aku mulai ditugasne karo kantor nang Pasir Sari bro. Terus milihe piye yongko, aku kan kedata nang TPS tono. Gampang bro. Awakmu gare ngajok ke laporan maring PPS, PPK, utawa langsung nang KPU bae. Ben bisa pindah daerah pemilihane. Ayo podo milih, ojo mo ajai golput, dan kowe pak golput, ojo samba. Bagi Anda yang mempunyai alasan menjalankan tugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lapas, atau terpidana yang menjalani hukuman pidana atau kurungan, serta tertimpa bencana alam, maka Anda dapat mengajukan pindah memilih hingga batas waktu yang ditentukan, yakni pada H-7 atau 20 November 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk beberapa kriteria lain seperti yang disebutkan, diantaranya adalah penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, tugas belajar atau pindah domisili, serta bekerja di luar domisili. Maka Anda berkesempatan untuk mengajukan pindah memilih hingga 28 Oktober 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat atau H-30 dari waktu pemilihan. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda dalam Pilkada Serentak Rabu 27 November 2024. Hasil
Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Sakitnya karena kamu manfaatkan jabatan sedang kami membayar hutangnya, maka kami habis-habisan menenggak tuntas anggur yang kamu tuangkan, kami kutuk catatan, kami sumpahi ingatan,
kami ludahi kesadaran. Karena udara kamu penuhi pesan, jalanan kami banjiri makian. Karena ruang kamu penuhi iklan, lorong-lorong kami sumbal kebencian. Karena berita kamu penuhi tipuan, selokan-selokan kami sampai dendam. Kami mabuk habis habisan. Bukit-bukit kami longsorkan, sungai-sungai kami luapkan, dan kami ejek kamu di pojok-pojok jalan. Kami mabuk habis-habisan, kami melayang-layang, kami terbang sampai daun terakhir ditemukan, sampai gurun tandus menghabisan. Ya, masih ada simak halo dari Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, ada saya di sini di Koja Sastra pastinya ya. Nah, dan Anda kawan kembali diingatkan untuk bisa bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912, atau juga bisa bergabung melalui live chat YouTube ya, di channel YouTube Koja Sastra. Nah, silakan Anda bisa manfaatkan semua saluran komunikasi kami untuk ikut bergabung di sini pastinya. Tentu untuk merespon ataupun menanggapi apa yang bakal kita bahas malam hari ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal, kali ini Koja Sastra kembali kehadiran bintang tamu spesial dari Man 1 Kota Pekalongan. Ada siapa gerangan? Yuk dikenalin dulu. Halo, hai. Hai. Kok ada lama sih? Hai. Oh, siapa aja nih yang datang? Dari mana dulu nih? Dari siapa dulu yang mau kenalan? Dari ketua. Oh, siapa nih? Pertama, nama saya Lintang Ayu Maharani. Oh, Lintang. Ini yang Lintang. Oke. Lintang. Ini berarti kelas berapa Lintang? Saya sekarang kelas 11. 11? 11 apa? 11I. 11I? Wih, banyak banget ya. Iya, ada sampai 12 kelas. Wow. Man 1 itu 12 kelas? Iya, satu angkatan. Gila. Mantap, mantap. Terus Lintang rumah mana Lintang? Rumah saya ada di Landung Sari. Ya, beneran? Beneran. Gang berapa? Gang 19A. Tetangga. Saya tahu rumahnya Pak Ribet. Saya tahu. Aku ya nggak tahu. Oh, ternyata tetangga. Ya ampun. Hah, ya Allah. Ini Pak Bub ini harus hadir nih supaya klarifikasi soal ini nih.
Oke, Lintang. Terus sebelahnya siapa? Sherry Arulia. Sherry, rumahnya mana Sherry? Rumahnya Bebel Wonokerto. Oh, Bebel Wonokerto. Kalau dulu saya sering main di Bebel itu di rumahnya Pak Andi, mantan lurah yang dulu. Iya. Yeah. Kenal kan? Tahu ya? Tahu. Oke, tahu. Nah, itu saya sering main di situ tuh. Beberapa kali juga ngisi acara di Bebel. Itu. Terus kalau sekarang gimana? Masih ada enggak kegiatan untuk anak-anak mudanya di apa nih? Di balai desa? Kurang tahu, soalnya saya enggak aktif di desa. Oh, gitu. Enggak apa-apa sih. Lagian masih belajar kan? Yeah. Oke. Sebelahnya Sherry. Aku Nur Insyah. Nur Insyah, mana rumahnya Nur Insyah? Aku Binagria. Eh, Binagria sini deketan ya. Tetanggaan sama sinilah ya. Blok apa? Blok B. Oh, Blok B. Temen saya dulu SMP banyak di situ. Tapi enggak tahu sekarang kayaknya sudah pada pindah di luar kota. Oke, nah bertiga, cuman bertiga nih? Iya, bertiga. Ah, di kelas yang sama? Beda. Sekarang sekarang sudah beda? Iya, dulu kelas 10. Kelas 10 bareng-bareng di 10 berapa? 10-9. 10-9. Sama-sama anak Tata Busana. Eh, Tata Busana? Iya. Oke, ada ya MAN 1 itu? Ada, soalnya di situ MAN 1 juga menyediakan SMA semi SMK. Oh, sekolah vokasi gitu ya? Oke, kalau anak saya ikutnya TKJ. Iya, biar katanya sih dia alasannya, kan sekarang itu kan serba teknologi ya. Oke deh, terserah lo aja deh, gitu aja deh. Biar nggak repot-repot, biar nggak terlalu ini. Apa saya menuntut dia ini itu gitu kan. Jadi ya sudah deh, terserah dia gitu. Nah, ngomong-ngomong soal puisi nih. Nah, apa sih yang kalian buat? Boleh dong ditunjukin buku puisi apa sih, kayak apa sih bentuknya? Oh, itu. Ya. Buku ya, judulnya apa nih? Seandainya. Seandainya. Kenapa diberi judul seandainya? Karena jujur saja ini puisi judul, mengambil judul seandainya itu dari puisi buatan saya sendiri. Oh. Karena di sini tuh seolah-olah mengucurahkan hati saya kalau seandainya saya berbuat demikian. Oh, gitu. Lintang, kamu punya bakat nulis puisi. Kok aku baru tahu ya? Tetangga loh padahal. Deketan loh rumahnya. 19A itu sebelah timurnya gang saya. Iya. Kalau pulang lewat terus di depan rumahnya. Ah ya? Iya, saya tahu. Ah, tapi aku jarang di rumah. Iya, banyak aktivitas di luar soalnya. Oke. Kesini pada dianterin semua. Iya. Yeah. Itu yang nungguin siapa? Mam, orang tua saya, ibu saya. Oh. tetangga ya ampun. Ya. Kenapa aku baru ngerti ya, baru ngeh ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal buku puisi, gimana perasaan kalian ketika akhirnya ini pasti kali pertama kan membukukan karya kalian gitu? Iya, benar. Nah, apa perasaan yang kalian ini, apa yang kalian rasakan? Nur Insyah dulu deh. Tapi by the way, aku dipanggilnya Sisi biasanya. Oh, Sisi. Oke, okay, Sisi. Sisi okay. Kanan, Sisi kiri. Gimana, gimana Sisi? Seneng sih, soalnya kan kayak kita ngerasa kayak akhirnya punya karya. Kalau misalnya kita ditanya karyanya apa, kita punya buku. Sudah punya ya. Terus lebih bisa belajar tentang diksi-diksi, kata-kata kiasan. Terus kan kayak tambah pengalaman juga kan. Oke, okay. Nah, pengalaman apa yang didapat selama bikin buku ini? Pengalaman pengalaman apa, lebih mendalami perasaan, lebih mencari-cari apa sih yang ada dalam perasaan ini, dan paling pentingnya pengalaman kesini itu. Weh, kenapa? Kalau kita nggak nulis buku ini, kita mungkin nggak akan ke Radio Kota Batik. Oh iya. Bener ya. Iya ya. Dan ini kali pertama kalian masuk ke studio radio ya. Yeah. Saya udah pernah dulu SD. Benar. Iya, tapi di Sinta. Oh, dulu di mana?
Di SD mana? Alami SD Sari. Muhammadiyah. Muhammadiyah Noyentaan. Ya. Oh, situ pernah diajak ke ini kunjungan ke radio. Iya, pernah, pernah. Di ke Damasinta dulu. Iya, wawancara juga udah pernah. Oh. Ampun, ibunya tuh semangat banget. Oke. Nah, kalau Sari gimana? Perasaannya gimana menurut kamu? Nggak boleh sama loh, kalau sama nyontek loh. Iya, ini sebenarnya bukan kali pertama aku nulis karya. Karena sebelumnya di SMP itu udah pernah nulis karya antologi, tapi antologi cerpen gitu. Canggih. Iya, cerpen dulu. Dulu SMP mana? SMP Islam Albayan, Wiradesa. Oke, gurunya siapa dulu? Gurunya Pak Zaim. Pak Zaim. Iya. Orang Batang, apa bukan? Orang Wiradesa. Wiradesa. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Terus gimana tuh pas nulis di SMP gimana? Ya, waktu nulis di SMP tuh rada kagok gitu ya. Kaget waktu pertama kan baru SMP kok udah disuruh nulis cerpen ini itu gitu kan. Bingung mau apa, nulisnya apa gitu. Terus kata gurunya terserah, yang penting tulis aja gitu. Curahin apa kamu punya imajinasi apa ditulis aja gitu. Ya udah habis itu aku nulis gitu, akhirnya aku kayak mendalami, oh ternyata kalau mencurahkan perasaan itu lebih seneng ya, pakai lega gitu di apa namanya, perasaannya lebih lega gitu. Jadi akhirnya dari situ aku kayak lebih suka nulis-nulis gitu. Kalau misalnya lagi capek, lagi apa gitu, aku punya diary setiap hari gitu, aku nulis setiap hari. Keren ini, keren nih. Iya, jangan sibuk nyetori. Iya, iya. Biasanya kan gitu, anak-anak muda sekarang kan galau sedikit langsung dibawa tuh perasaannya ya kan, baper via story, WA gitu kan, dan bahkan bikin orang itu, kita yang nonton storynya ikutan cemas, ini ada apa nih, biasanya gitu ya kan, merasa sebagai teman, kenapa, ada apa, ada masalah dengan siapa kan gitu kan, kita kepo. Tapi bagus tuh, kalau punya buku harian bagus tuh, itu yang saran saya yang selalu saya sampaikan ke banyak teman. Karena saya juga melakukan itu, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal, katakanlah seperti itu, saya nggak akan, kalaupun misalkan bikin status, nggak ada deh urusannya dengan perasaan. Iya, yang urusan dengan perasaan, saya tulis di catatan harian. Kalau urusannya dengan ingatan, katakanlah misalkan, saya terkenang dengan misalkan sosok Ki Hadjar Dewantara, kayak kemarin saya bikin status tentang sekilas Ki Hadjar Dewantara. Itu saya tulis di media sosial. Tapi kalau urusan yang urusannya dengan perasaan, no, jangan deh. Itu supaya kita nggak terlalu terbuka banget. Iya. Gitu. Nah, kalau Lintang, ini kali pertama atau berapa kali? Kalau untuk nerbitin sih ini kali pertama. Cuman kalau udah mulai berkarya gitu, sebenarnya dari awal SD kelas 5. SD kelas 5. Iya, gara-gara dulu suka baca buku KKPK. Kan teman-teman pada bawa semua. Terus akhirnya gara-gara penasaran mintalah beli. Terus dibawa juga ke sekolahan. Nah, terus gara-gara itu akhirnya punya impian gitu buat nerbitin buku. Akhirnya kita di situ rame-rame gitu nulis rame-rame. Keren. Ya, terus waktu COVID juga di situ enggak nulis, cuman coba bikin channel YouTube. Nah, tapi sekarang udah enggak ada. Nah, lo kenapa? Enggak apa-apa, gara-gara waktu itu dulu SMP-nya mondok, jadi channelnya enggak keurus. Terus HP-nya juga udah rusak. Mondok di mana dulu? Dulu di Kendal. Kendal berarti pondok yang di Kaliwo. Enggak. Bukan. Di Kendalnya. Di Kendalnya. Iya. Gitu. Berarti sudah aktif nulis sejak SD ya? Iya. Asik banget tuh. Terus di SMP juga kan banyak yang suka nulis gitu juga. Terus akhirnya ikut-ikutan juga nulis, cuman publikasinya ke teman-teman doang. Jadi dibikin buku, pakai buku sendiri. Terus nanti dikasih ke teman, dibaca nih, siapa yang mau baca, baca aja. Yes, keren loh. Sekolahmu keren. Iya loh. Karena sebenarnya ya, kalau saya boleh memberi komentar tentang kebiasaan seperti itu kebiasaan positif yang saya kira perlu ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Iya, karena apa ya, hari ini banyak teman-teman kalian yang mungkin sudah malas untuk membaca, malas untuk menulis. Dengan malas membaca, kita akan malas menulis. Dengan kita malas menulis, kita juga akan malas membaca, kan pastinya gitu. Selalu berkaitan satu sama lain. Nah, kalau sudah terbiasa dengan menulis, pasti deh pikiran kita tuh nggak terlalu sibuk untuk ngurusin hal-hal yang lain.
ya kan, yang gak penting banget gitu kan. Misalkan ngomongin soal perasaan orang, ah ngapain juga gitu kan. Paling ya kita sekedar tahu, katakanlah, oh teman kita curhat nih. Nah itu bisa jadi bahan buat, oh bahan tulisan deh gitu lah. Iya benar, betul, ya kan? Jadi bahan inspirasi. Iya kan gitu kan, apalagi kalau nulisnya cerpen. Iya kan, nah kalau puisi sih mungkin terbatas untuk menuliskan seperti itu. Tapi kalau cerpen mungkin sangat sangat memberikan peluang untuk bisa menuliskan cerita dari teman. Nah itu kayak seri. Dulu yang ditulis apa pas cerpen itu? Waktu itu teman baru, jadi kayak apa, kisah anak baru yang di baru sekolahan gitu. Terus mereka, dia tuh kayak gak percaya diri, aku nanti dibully gak ya, aku nanti dibully. Ternyata mereka di sekolah, ternyata dia di sekolah malah disenengin gitu. Oh, aku gitu. Gak sih? Hah? Gitu? Kalo Sisi gitu? Berasa gitu? Sisi jadi jaksel. Oh, jaksel. Kenapa? Hmm? Jaksel kenapa maksudnya? Aku dari Jakarta. Emang dari Jakarta? Asli Jakarta? Enggak, tapi asli Pekalongan, tapi dari Jakarta. Oh, anak jaksel banget. Bang. Jaksel habis darah daging. Oh gitu. Nah, itu keren loh. Apa ya? Pengalaman seri ini keren banget. Nah, aku pengen tahu nih pengalaman kalau di dulu SMP di Jaksel juga. Iya. Gimana kalau di Jakarta? MTS. Enggak ada sih kayak gitu. Oh, masa sih? Enggak ada. Cuman enggak fokus ke bidang sastra gitu. Apa fokusnya dulu di SMP? MTS ya dulu. Sekolah ya kan? Lebih fokus ke ini sih, ke lomba-lomba. Kayak KSM, lomba speech, lomba banyak sih kayaknya gitu. Kayaknya Sisi lebih ke speech deh kayaknya. Enggak juga? Kirain, anak Jaksel kan paling lancar tuh ngomong speech, paling lancar. Harusnya loh. Harusnya. Oke, okay. Wah menarik ternyata tiga teman kita ini, tiga kawan kita ini dari Man 1 ternyata punya latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Dan pastinya ada keseruan-keseruan lain yang pasti gak boleh kamu lewatin. Jadi tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Karena kita akan, nanti kita akan balik lagi setelah kita simak satu sajian dari Sambak Gusuran. Mari pulang ke ladang. Oke. Tetap di sini di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saatnya yang mudah ambil.
Wajah Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang benar. Yuk, kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285-424-474 atau via WA di 0855-420-912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Wah, Pak Kaji lagi bangun ya? Kok kamarnya banyak banget? Bikin kos-kosan. Alhamdulillah, mumpung ada rezeki bisa buat usaha. Tapi kok gak ada papan IMB-nya? Kok malah adanya PBG? Apa ini maksudnya Pak Kaji? Wah, belum tahu ya. Kalau IMB itu sudah dihapus, gantinya PBG atau persetujuan bangunan gedung. Loh Pak Kaji, apa sih bedanya dengan IMB? Kalau ini lebih terjamin, daftarnya aja online. Terus sebelum dibangun, ada konsultasi perencanaan. Jadi bangunan kita sesuai dengan standar teknis bangunan. Insya Allah aman. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 24, maka pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 6 tahap memperoleh PBG. 1. Pendaftaran secara online melalui aplikasi SIMBG. 2. Pemeriksaan dokumen. 3. Konsultasi perencanaan. 4. Penerapan retribusi dan rekomtek. 5. Konfirmasi pembayaran. Dan 6. Penerbitan PBG. Paket Mandarin Lovers, mau staycation yang murah tapi nggak murahan. Jangan lewatkan promo paket Oktoberfest di Paket Mandarin Hotel Pekalongan, Jalan Dr. Sutomo, Kompleks Dupan Square atau depan Terminal Bus Pekalongan. Dapatkan harga spesial untuk kamar superior hanya Rp285.000 dan Rp350.000 untuk kamar superior termasuk welcome drink dan sarapan untuk 2 orang. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas parkir, akses Wi-Fi, dan gym secara gratis.
Dapatkan juga diskon 10% untuk pembelian ala carte atau room service di Wijaya Kusuma Restoran. Dan tambahan nih, nginep di Parkset Mandiri 15 kali sampai akhir tahun ini bisa dapat nginep gratis loh guys. Buruan, check in sekarang juga di Parkset Mandarin Hotel Pekalongan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA di 0878-3908-2288 atau telepon di 0285-441-6505. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan masih kita bahas satu topik kita malam hari ini, seandainya sebuah antologi puisi karya dari siswa-siswi Eman satu Kota Pekalongan. Nah, tadi sudah kita ulas sebentar, ulik sebentar mengenai pengalaman mereka, perasaan mereka begitu mereka menerbitkan buku. Nah, ternyata mereka ini punya pengalaman yang berbeda-beda saat masa sekolah dulu. Wah, seru tuh. Oke, balik lagi ke tiga teman kita ya yang sudah hadir di studio. Dan Anda kawan boleh bergabung melalui saluran telepon di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Boleh ya, silahkan yang mau ikut merespon untuk topik kita malam hari ini ya, silakan ya. Yang mau gabung lewat live chat YouTube Kojah Sastra juga boleh ya. Ditunggu pokoknya. Baik, kita kembali ke teman-teman kita. Ada Sherry, ada ICC, ada Lintang untuk malam hari ini. Nah, saya mau ke mana dulu nih? Sisi deh, kayaknya seru nih. Arang Jaksel. Tapi kan asli Pekalongan ya. Iya. Di Jaksel sejak kapan dulu? Sejak kecil. Tapi lahir di sini tapi langsung diboyong ke sana. Diboyong ke Jakarta. Terus sempat mengalami shock culture enggak? Setiap gitu. Hari sih sebenarnya masih sampai sekarang masih culture shock. Culture shocknya masih gitu. Masih. Apa yang apa ya? Bahasa sih. Ah gitu. Bahasa. Uh-huh. Ada bahasa yang Indonesia artinya apa tapi di Jawa artinya apa dan itu kebingungan. Betul. Culture-nya iya. Juga beda sih sebenarnya. Oh gitu ya? Kayak sopan santunnya beda. Uh-huh. Jaksel kan lebih bebas apa istilahnya. Kalau ini kan lebih kayak menghormati yang lebih tua. Dan itu belum terbiasa. Saya. Jadi masih perlu belajar. Oke. Okay. Kalau di sini berarti tinggal di mana? Tinggal sama itu, keluarga ibu. Oh ibu di sini? Enggak, ibu di semua di Jakarta. Semua di Jakarta? Oh keluarganya di sini? Ibu. Oh, kirain di asrama? Enggak. Ah seru juga nih ya, anak Jaksel nih, wah. Pengalaman menulis baru kali ini? Untuk puisi? Iya kayaknya, kecuali buat tugas-tugas biasa. Oke, okay, kalau itu mah lumrah anak sekolah. Oke, okay. Nah bertiga ini masuk ke jurusan yang sama, tata busana. Iya, yeah, sama. Apa sih alasannya kok masuk ke tata busana? Kalau aku awalnya aku milihnya tuh masak. Masak, tapi karena ketolak masak jadi otomatis karena pilihannya duanya tata busana, jadi masuk tata busana. Enggak, okay. Ini menarik nih. Yeah. Kenapa bisa ketolak masak gitu loh? Nggak tahu. Oh, kuota udah habis. Tapi sebenarnya bisa masuk masak. Tapi aku kayak lebih nyaman di tabus. Soalnya ada temen yang aku kenal, jadi okay. Aku pilih di tabus. Oh, pinter masak nih kayaknya nih. Gosong. Tapi ngomong-ngomong masak, saya tuh punya loh pengalaman. Saya suka masak kalau di rumah. Dan gara-gara aktivitas masak di dapur itu, akhirnya jadi puisi.
coy. Iya loh, bener loh. Bener loh. Apa? Nyapu gosong. Apa ya? Misalkan nih puisiku yang ini yang berkaitan dengan masak. Cinta sayur bayam. Cinta sayur bayam itu bercerita tentang bagaimana kemudian saya memaknai cinta ibarat semangkuk sayur bayam. Nah, sayur bayam itu kalau kelamaan direndam jadinya racun gitu kan. Nah, benar. Itu. Ya kan sama dengan cinta. Ya kan cinta itu kayak gitu. Kalau terlalu lama, terlalu besar cintamu kepada seseorang, itu akan membuat kamu apa kamu sedang meracuni dirimu sendiri karena kamu harus siap untuk sakit hati. Iya, betul. Ya kan? Itu. Terus apalagi ya? Saya ini Semangkuk Sup Rindu. Nah, itu jadi judul buku antologi puisi saya, Semangkuk Sup Rindu. Nah, saya di situ bercerita di dalam buku apa puisi yang bercerita tentang sup itu, saya sedang ngomong tentang bagaimana sih kemudian meracik memasak itu adalah sebuah aktivitas yang enggak sembarang orang bisa. Sama dengan mencintai. Ya kan? Mencintai itu oke, mungkin semua orang bisa mencintai orang yang dia cintai. Tapi untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya, dia harus tahu betul bagaimana cara meraciknya. Ya, ada bahasa love. Iya, itu. Itu gara-gara aktivitas masak aja di dapur, akhirnya jadi puisi. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita adalah inspirasi. Nah, itu. Nah, Sisi sudah punya inspirasi. Kenapa ketolak masak? Oke, kalau Sherry, kenapa masuknya Tata Busana? Nah, awalnya aku komunikasi dulu sama orang tua, mau ngambil keterampilan apa enggak gitu. Mama lihat dulu keterampilannya apa aja. Terus mama pengennya tabus gitu lah. Saya apa namanya kakak gimana kan saya di rumah anak pertama, jadi masih kakak gitu kan. Nah, kakak gimana mau apa enggak? Gitu. Terus ditanya apa namanya ya mungkin boleh aku mau nyoba karena kan jahit itu kan susah ya jadi aku pengen bisa aja gitu ya sekedar bisa aja. Oh sekedar bisa ya. Nggak pengen mendalami bener ya ini mungkin kalau misalkan nanti tertarik ya nanti mendalami. Oke coba ya. Iya coba baru. Oke kalau Lintang. Nah, saya kasusnya hampir sama kayak Sisi. Bedanya kalau Sisi ditolak di masa, saya ditolak di APH. Di TKJ. Oh, di TKJ. Iya, dulu kan jadi TKJ itu peminatnya banyak. Iya, sampai emang. Dua kali dari kuota aslinya. Betul. Makanya dari itu ada seleksi dan di situ kan karena enggak belajar apa-apa, akhirnya isinya ngasal lah sebisanya aja. Oh, jadi gitu. Jadi udah ketolak deh masuk Tabus. Makanya aku tuh heran, anakku yang Arga itu, dia tuh gini. Oh keren loh ya masuk TKJ. Saya sempat kerennya di mana gitu kan? Kerennya di mana? Loh banyak yang pingin masuk ke situ. Aku termasuk orang yang beruntung loh. Loh kok bisa? Aku masuk ke 10 besar. Wah. Ya oke. Cuman aku belum nggak. Oh, sekeren itukah gitu? Yeah. Apa sekeren itu? Sekeren itu. Ya tapi ya biasa aja sih. Tapi sekarang kalau dilihatin, soalnya kita juga dapet pelajaran informatika itu juga kan lebih mirip TKJ cuma kalau di TKJ lebih mendalami mereka ngerakit puisi juga. Oke. Okay. Oh gitu. Yeah. Aku juga dulu ngerakit puisi cuman belajarnya cuman baca majalah. Iya, benar. Jadi apa ya, dulu itu ada majalah yang aku langganan setiap bulan gitu. Nah, setiap bulan itu aku langganan majalah tentang komputer. Nah itu aku selalu belajar dari situ. Terus ketika mau ngerakit komputer punya sendiri, ya udah beli komponennya aja, gitu kan berapa harga. Terus tak coba, bisa gitu. Nah sampai akhirnya aku ngeladenin teman-teman sekos, teman-teman sekampus, zaman-zaman masih di Semarang dulu. Lumayan. Akhirnya dapat penghasilan dari situ. Iya. Katakanlah misalkan satu unit komputer yang aku rakit itu PC ya,
itu katakanlah kalau dulu itu uang 2,5 juta udah besar banget. Dapat 2,5 juta lumayan ya. Nah, bisa buat sebulan lebih. Wah, foya-foya. Iya, anak kos-kosan dapat uang segitu. Seneng banget. Jadi kita enggak perlu nunggu kiriman uang dari orang tua gitu loh. Sudah bisa mandiri dari awal, dari dulu. Nah gitu, ternyata itu ya TKJ sangat favorit ya. Yeah. Di MAN 1 ya. Nyesel gak sekarang? Enggak. Enggak. Beneran. Iya bener, lebih bersyukur masuk ke Tabus. Soalnya lebih dapat pengalaman di Tabus gitu. Kalau anak Tabus mungkin masih paham tentang itu, walaupun gak terlalu dalam lah ya. Tapi kalau anak TKJ disuruh, coba nih kamu bikinlah ini. Betul. Nah, oke lah, itu ada hikmah lah ya, di balik itu ya. Nah, kembali lagi ke puisi. Nah, ini gimana cerita kalian bisa bikin buku antologi puisi ini? Ya. Awal mula tugas. Iya, tugas. Dipaksa. Dipaksa sama Pak Bu. Dipaksa. Gimana dia caranya maksa waktu itu? Awalnya itu kan cuma tugas gitu, tapi kebanyakan pada mengabaikan. Oh iya, iya. Terus tiba-tiba waktu daring ya, waktu puasa, ditagih lagi, pokoknya harus dikumpulkan. Udah. Langsung ngebut bikin lah di situ. Oh gitu. Ya. Itu sudah selesai ya kelas 1-nya ya? Kelas 10-nya udah selesai ya? Iya, udah akhir-akhiran. Berarti beliau mengajar untuk proyek bukunya ini ya. Katanya kalau nggak ngumpulin puisi nilai nggak keluar, ya udah. Oke. Enggak lah nggak sih, Pak Bu? Enggak. Santai. Ya. Tapi kalau sudah ngomongin tugas, Bu, tegas beliau. Ya kan? Nah, saya kenal betul sih kalau beliau itu seperti itu. Tapi bagus sih. Artinya gini, sebenarnya apa yang menurut kalian nih, aku pengen ngulik dari pendapat kalian aja dulu deh. Menurut kalian deh, kira-kira dengan penugasan seperti ini apa yang kalian dapat? Keuntungan apa yang kalian dapat? Ya, akhirnya kita jadi mau. Kalau saya akhirnya kita jadi mau menulis gitu. Soalnya kan kalau enggak, lebih baik dipaksa kan daripada harus enggak sama sekali gitu. Jadi gara-gara buku ini juga jadi mulai rajin lagi buat nulis-nulis. Sebenarnya udah agak lemot gitu kalau mau nulis, ya udahlah, enggak mood-moodan aja. Ini ya. Ya sempet kan kadang down, tuh. Ya down, insecure lihat karya-karya orang lain gitu. Tapi gara-gara tugas ini kayak jadinya lebih itu. Tapi oke deh, nanti aku komennya nanti deh. Share kalau share gimana? Apa yang kamu dapetin? Aku ya seneng gitu kan, karena kan mau dapat buku kan. Aku juga waktu itu yang waktu di awal apa sih waktu itu? Oh ini ya. Antologi yang kelas kakak kelas kemarin. Oh iya. Karena aku ketemu bapak, ketemu dia. Itu kan saya kan juga, wah mau berarti nanti aku punya antologi lagi nih gitu kan. Jadi aku seneng gitu kan. Aku mulai apa namanya nih, niat-niatin buat bikin ini. Jadi aku bikinnya lebih jauh-jauh hari. Gitu. Aku seneng banget kalau soal nulis gitu. Beneran. Oke deh. Kalau Zizi? Aku juga suka nulis sih. Aku senang membaca. Kenapa? Karena enggak capek. Aku enggak ada. Aku kalau ada pikirannya tapi susah untuk menuliskannya. Lebih milih buat bicara dengan yang di atas. Kalau ada suatu masalah. Oh, gitu. Ya males nulis. Why? Kenapa? Yang membuat kamu sulit apa biasanya kalau pas nulis? Kalau diary pun kadang ada kata-kata yang ketika di kepala, tapi ketika sudah mulai menulis tuh kayak hilang seketika. Jadi kalau aku nanti tiba-tiba hilang sendiri masalahnya. Jadi ya nggak. Jadi diary tuh ada tapi nggak pernah tak isi, jarang. Gini berarti ini tips ya, trik ya. Ketika kita merasa kesulitan untuk menuliskannya, rekam aja dulu. Kamu bicara sendiri, rekam. Nanti suatu ketika itu diputer lagi, ditulis, bisa tuh. Aku kayaknya gitu deh. Bener, kalau kemana-mana misalkan lupa bawa buku catatan harian gitu ya. Oke, saya misalkan pergi ke gunung misalnya, terus kemudian waduh catatan gak bawa nih. Oke deh, rekaman aja dulu deh. Ngoceh aja, blablabla. Pulang ke rumah, udah salin deh dari ocehan itu. Ya, ngerti banget ya.
Iya, pokoknya aku harus niat kayak gitu memang. Karena bagi saya nggak ngerti ya, dan kita nggak pernah tahu ke depan kita mau jadi apa. Ya kan? Iya. Ya kan? Tapi dengan catatan itu minimal kita menitipkan catatan itu kepada suatu ketika kepada mungkin adik kita, saudara-saudara kita, atau misalkan nanti kalau sudah dewasa ke anak cucu kita gitu. Begitu mereka baca, ternyata bapakku keren, ternyata kakekku keren gitu loh. Nah, supaya mereka akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang sama, meskipun belum tentu bisa gitu loh, belum tentu kecapaian untuk tercapai keinginan seperti itu. Tapi minimal kita bisa menitipkan catatan-catatan itu untuk masa depan. Jadi motivasi. Saya berpikirnya ke situ. Masa depan itu bukan siapa-siapa yang bangun, tetapi diri kita sendiri. Dan untuk bisa membangunkan masa depan, kita wajib hukumnya memberikan titipan kepada masa depan. Gitu. Kalau saya gitu. Ya, kalau kalian mungkin belum kepikiran sampai situ kan. Enggak apa-apa, tapi nanti berjalannya waktu ya, ada kesadaran untuk kesana, insyaallah. Ya, daripada kita sibuk ngurusin sesuatu yang nggak penting. Iya benar. Nah, itu. Iya, ngurus diri sendiri aja itu sudah repot. Apa ya, sudah sesuatu yang penuh dengan effortnya gede loh. Iya. Effortnya gede loh, itu. Iya asik, kok aku jadi ngomong sendiri ya. Oke. Nah, siap barangkali ada yang gabung nih. Oh, belum. Ada lagi? Oh, di live chat juga belum. Nah, baik, yang mau gabung ya ditunggu di 02 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Nah, balik lagi ke tiga teman kita di kesempatan malam hari ini. Nah, boleh tahu setiap orang keaturannya sama nggak ya dengan kelas yang lain? Misalkan per orang itu harus setor 5 puisi gitu? Iya, harus setor 5 puisi. Nah. Minimal 5 puisi. Itu minimal 5 itu? Tapi ada yang 2 sih sebenarnya. Soalnya udah di-cut. Sudah mentok banget ya. Ada juga yang di-cut sama. Di-cut itu maksudnya puisinya kayak diseleksi, kayak kurang layak untuk Berarti ada seleksi ya? Iya. Keren. Berarti beneran ya, ini usaha yang luar biasa karena Pak Bob nggak mau nih karya-karyanya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, sempat ngalamin kesulitan nggak pada saat nulis puisi gitu? Apa? Sherry, kesulitannya apa, Sher? Jujur nggak ada sih kalau kesulitan. Soalnya karena aku bikin puisinya sesuai dengan perasaan aku gitu. Jadi apa yang aku rasain itu aku curahkan ke puisi aku gitu. Jadi kesulitan gak ada. Oh, berarti ini puisimu kayak curhatan gitu ya? Iya gitu. Oh, ini pasti cerita tentang pertemanan atau ada nggak cerita cinta di situ? Ada. Kelihatan. Tapi itu wajar sih. Kalau aku sih menganggap itu wajar karena masa-masa kalian memang seperti itu. Nggak jauh-jauh dari percintaan, katakanlah kenal dengan cowok kakak kelas biasanya, terus kemudian jatuh cinta, terus kagum lah awal mula, terus kemudian pengen ngomong tapi ya kan ya kan Sisi oh Sisi ya kayak soalnya yang kemarin gitu ada yang ngaku akhirnya. Iya, saya itu iri-iri. Oh, seneng aja sih dengar ceritanya, lucu-lucu. Nah, kalau kalian apa nih tema-tema yang diambil apa rata-rata? Sisi dulu deh. Aku random sih, lebih ke curahan hati. Oh, curahan hati juga, sama dengan Sherry ya. Apa? Apa puisinya, judulnya apa? Ada 5. Boleh aku pinjem Lintang? Boleh. Aku mau lihat puisinya Sherry. Di halaman berapa Sherry? Apa? Sisi. Halaman 98. Mulai 98. Nah, ini ya.
98. Hari ini yang dalam. Ini pendek-pendek bisa, Bu. Iya, karena itu sekali duduk bikinnya. Oke. Okay. Yang penting jadi gitu kalau. Iya, enggak apa-apa sih. Mau pendek mau panjang yang penting mah bisa dibaca. Iya. Oke, okay. Hari ini yang dalam, terus kemudian judulnya lihat, terus apalagi nih, beritahu aku. Bukan rumah yang sama, sama rumah terakhir. Wah, saya penasaran. Nanti teman-teman penasaran nggak ya? Kalau misalkan penasaran, nanti kita kasih tantangan buat mereka bertiga untuk bacain puisinya satu-satu ya. Sambil kita ulas bersama di sini di Koja Sastra. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif. Suram, suram, tewenggorok kengken, ler mangoswo kang layon. Tenyo ilang memanis watananiro layong kumal kucam ranyo tani po dan terpandang kita.
rontokkan hutan, banjir tambang, gelisahkan laut, marahkan udara. Bumi oleng dan babak belur, kita di ayunnya. Bersama kita gila merancang neraka. Rapat masa depan, habiskan harapan, terhalakan impian, kobarkan dendam. Bumi membara dan terpandang kita di tengahnya. Kiamat, kita membangunnya. Neraka, kita merancangnya. Jangan tuding pelaku lainnya agar bisa jadi pahlawannya. Kiamat, kita membangunnya. Neraka, kita merancangnya. Jangan tuding pelaku lainnya agar bisa jadi pahlawannya. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Kabar gembira, kabar gembira. Radio Kota Batik bakal bagi-bagian ya jutaan rupiah. Khusus bagi Anda yang suka mendengarkan siaran radio Kota Batik. Caranya mudah banget. Anda cukup bikin video pendek yang menampilkan kegiatan Anda saat menyimak siaran radio Kota Batik. Lalu kirimkan video pendek Anda ke nomor WhatsApp 0855-42000-912. Sekali lagi, 0855-42000-912. Pengiriman video dapat Anda lakukan mulai tanggal 14 Oktober sampai tanggal 20 November 2024. Ya, durasi video 1 menit dengan menampilkan wajah Anda dan berbusana batik. Peserta yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 29 November 2024. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan pekerjaan Anda pada keterangan yang dikirim melalui WhatsApp. Buruan, kirim video pendek Anda sebanyak-banyaknya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Malam Jumat. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang benar. Yuk, kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan?
atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Bati. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285-424-474 atau via WA di 0855-420-912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Bandung. Salam sastra, salam Koja Sastra. Kae, warung sego goreng Elek Jono gel ramene pok, sing tuku akeh, terus sing do mangan nang kono ya juga akeh. Nganggo pesugihan opo sih donge? Lah kuwi, sampean kudune ngikuti jejak Elek Jono. Ojo mung gresah karo iri, terus nuduh sing ora-ora. Lah apane sing kudu tak ikuti? Ngene, warung Elek Jono kuwi rame udu karena nganggo pesugihan. Tapi Lek Jono kae nganggo wajan merek Matahari sing resik kuat tur kinclong. Dadine sing do tuku kuwi seneng. Saliyane kuwi, sing do njegok lesehan kae gelarane nganggo tiker swalo sing gawe nyaman. Wonge yo mesti do betah. Yeah, segera pakai wajan merek Matahari yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, anti pecah, kinclong, dan masih banyak keunggulan lainnya. Jangan sampai tertipu dengan produk palsu, karena wajan Matahari yang asli di belakangnya terdapat cap yang bertuliskan BHR. Selain itu, ayo ganti alas tempat duduk Anda dengan tikar merek Swallow, tikar berbahan plastik yang halus dan nyaman. Tersedia ukuran 3x2 dan 1x6 meter. Tikar Swallow dan wajan Matahari bisa Anda dapatkan di toko Sinar Ilmu, kios Pasar Doro, Kabupaten Pekalongan, toko Maju Jalan Raya Cap Gawen depan Pasar Kedunguni, toko Umi Husna, Babatan Jalan Rawasari depan Perum Gria Pesona 1 Limpung. Selain itu, juga tersedia di toko-toko terdekat Anda. Karena tikar Swallow dan wajan Matahari, produk Indonesia dengan kualitas luar biasa. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Bati. Oke, balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Di tangan saya sudah ada buku antologi puisi judulnya Seandainya, diterbitkan oleh Forum Penulis Muda Madrasah. Wow, keren. Ini penerbitnya ini ya, Forum Penulis Muda Madrasah itu ya. Di mana ini alamatnya? Atau di Perum. Baru dibikin sama Pak Mabuk. Iya, itu forum khusus buat nanti ke depannya juga. Oh, gitu. Oke. Pak Najib, kuratornya Pak Najib. Pak. Oh, ini yang bikin layout si. Iya. Ye, keren. Kamu jago desain? Covernya saya. Oh, covernya Lintang. Iya. Main di dalamnya. Nah, kalau Lintang pakai apa desain ini? Yang pur itu antara untuk elemennya biasa cari di Pinterest, terus agak di otak-atik di Ibispaint sama Canva.
Oh, kamu pakai Canva ya? Iya, soalnya biar lebih mudah ya. Lebih mudah. Kalau aku pakainya Photoshop sama Corel. Iya, beda. Beda kelas, beda kelas. Kalau Canva itu pernah sih bikin, aku enggak puas rasanya. Iya, itu aja sambil diutak-atik di Impress Paint. Iya. Karena apalagi kalau hanya berdasarkan template gitu kan. Iya. Ya, enggak asik banget gitu loh. Enggak menurutku loh, enggak menantang. Makanya kayak ini flyer yang aku bikin untuk malam ini itu pakai Photoshop full. Jadi agak ribet memang, tapi puas sih, kalau aku puas selalu. Wih, ini ketemu nih, ketemu. Wah, ya nyampurnya itu baru combine ini ya, combine gambar ya, belum sampai bikin sendiri. Iya. Yang bikin sendiri sih ada, cuman eman-eman ah. Itu buat jualan. Iya. Gitu dong. Nah ini berapa lama proses pencetakan bukunya? Lumayan lama ya. Berapa bulan? 3 bulan. Dari bulan sekitar. Dari kita kelas sampai kemarin ujian berarti 3 bulan 4 bulan kayaknya. Oh, 3 bulan 4 bulan ya. Oke, terus rentang desain cover. Udah itu ya. Oh, nyetaknya di Jogja. Oke. Nah. Kalau Sherry, puisimu yang mana, Sherry? Nah, ini nih kayaknya. Dari halaman 15. 15 ya. Nah, ini. Oh ya, selamat malam. Oh, terus selamat malam. Malam. Senja dan rindunya. Woi, ya kan bener kan? Senja, Cer. Indahnya Indonesia. Terus terpikat terpikat olehmu. Wah, benar kan? Bukan ujuk alim, namun keharusan. Nah, ini kalau ini cerita pribadi nih kayaknya nih. Ya kan? Oke deh. Nanti deh. Kalau Lintang, misimu dari halaman berapa? Halaman 67. Nah, ini 67. 67. Nah, ini. Aku tak sebaik dia. Wah. Yeah. Semua bisa berjanji. Terus ada aku bukan pendendam. Bolehkah aku bersikap egois? Yeah. Ini curahan hati semua deh kayaknya nih. Ya itu sebenarnya ngomong ke pin unek-unek yang pingin aku teriakin ke orangnya. Teriakin aja. Teriakin aja. Terus seandainya, oh ini ya, yeah, yang akhirnya dijadikan judul sampul bukunya ya. Oke. Nah aku pengen tahu nih nanti seperti apa. Boleh dibacain satu persatu. Ya sih. Dari siapa dulu nih yang mau? Sisi ya. Yuk kita bikin kesepakatan. Mana nih yang mau duluan? Yang punya judul lah, yang punya judul. Nah, jangan yang punya judul nanti terakhir. Terakhir, seandainya itu yang terakhir aja. Sisi dulu deh, si. Nah, Sisi. Ayo, si. Mana yang mau kamu baca, si? Bagus semua lagi. Aduh. Puji sendiri. Gayamu sih. Tapi bagus loh kayak gitu. Pede. Harus punya rasa pede loh anak zaman sekarang. Kalau insecure terus, kapan bisa wujudin mimpi gitu loh. Yang mana? Kayak yang paling aman yang lihat. cari aman. Yuk, lihat. Oke deh. Silakan sih. Melihatmu yang terlihat jauh untuk kesentuh. Diri ini rasa tak mampu. Ingin ku menyerah, tapi biarlah waktu yang menyembuhkan. Biarlah aku tetap memandangmu dari kejauhan. Mas ini. Enggak tahu. Siapa sih? Mas Inggris itu bukan English. Oh, akhirnya begitulah kadang kala sesuatu yang kamu rahasiakan
ketika kamu tulis itu pasti akan terungkap juga. Tapi itu agak melegakan sih menurutku ya, ketika kita punya masalah, punya apa, mendingan ditulis jadi puisi. Paling enggak itu ya sebagai melepas aja, melepas emosi aja. Apakah itu nanti akan menjadi rahasia atau enggak, itu pilihan. Oke, melihatmu yang terlihat jauh untuk kusentuh, diri ini rasa tak mampu, ingin ku menyerah, tapi biarlah waktu yang menyembuhkan, biarlah aku tetap memandangmu dari kejauhan. Sakit banget ya sih. Jangan saya dramatisasi aja. Ya, biasa aja. Sudah udah biasa ya. Udah biasa nih berarti nih. Drama apa? tapi biasanya gitu. Apa ya? Wajar sih ya. Kita di masa-masa seperti kalian tuh hiperbolis itu hal yang lumrah. Memandang orang, enggak usah semasa kalian deh. Orang yang udah dewasa-dewasa, yang udah pada tua-tua pun kadang kalah hiperbolis kok. Iya kan? Contoh sederhana, ada status atau ada story di WA, itu bisa jadi apa ya, baper loh. Iya kan? Terus nanyain macem-macem, ya kan, kamu kenapa ini, ya kan, itu kan bagian dari hiperbolis. Respon yang terlalu hiperbolis itu juga, respon yang terlalu berlebihan itu juga gak bagus. Tapi itulah kebiasaan kita. Kita selalu merespon segala sesuatu dengan berlebihan. Iya kan? Efeknya gak baik juga untuk kesehatan sebenarnya. Bisa bikin stres, bisa bikin apa? Meninggal. Ya enggak lah. Kalau meninggal itu pilihan kayaknya ya. Takdir ya. Nah, oke. Si, ini inspirasinya gimana ceritanya kamu bisa nulis puisi ini, lihat ini? Karena ya baru-baru aja ngalamin sih, soalnya dia juga sudah pergi menuju jalannya kan, jadi sudah tidak terlihat lagi dari mata. Lulus. Ya. Oh, udah lulus. Udah kuliah. Iya. Di mana? Kalimantan. Di Kalimantan. Jauh. Susul LDR. Udah enggak sih? Udah enggak? Itu masalah. Oh, berarti ini mau bangun masa yang baru. Diri yang lebih baik. I see. Seneng aku kayak gini nih. Aduh, berasa kembali muda ya. Aku jadi keinget zaman SMA ya. Hah? Apa iya? Ini? Ngerespon ya? Ngerespon ya? Enggak. Oh enggak. Kenapa pesan ditarik? Oke. Terus ada lagi puisi yang mau kamu bacain lagi? Satu lagi deh. Biar seru dong. Ini sayang ya, yang nonton streaming di YouTube kayaknya ini agak terjeda-jeda karena sinyal WiFi-nya ini agak lumayan buruk pada malam hari ini. Nggak tahu, mungkin lagi down. Tapi kalau yang mantengin di live streaming radio bisa di apa itu, di aplikasi Garden Radio atau misalkan Radio Garden atau di Jogja Streamer. Nah, ini agaknya lebih lancar karena enggak terpengaruh sama sinyal WiFi. Sinyal ini apa, sambungan kabel optiknya Batiknet. Ini agak lumayan bermasalah. Tadi sudah ada keterangan sih. Saya dapat keterangan dari Kominfo bahwa belakangan lagi down. Jadi sambungan internetnya agak bermasalah. Nah, mana nih rumah yang sama? Tidak. Aku sudah membaca. Itu penuh dengan masalah nih. Jelasin dong. Nanti aku ulas puisi yang ini ya. Coba deh, kamu apa? Yang ini aja, yang beritahu aku. Nah, beritahu aku. Oke, beritahu aku. Yuk. Aku hanya seorang anak kecil yang masih perlu diarahkan.
Terkadang aku tersesat. Terkadang aku masih perlu dibantu untuk berjalan. Beri aku sebuah peta agar aku tidak tersesat lagi. Hmm, kayak Dora ya. Aku peta. Oh, gitu. Ini ceritanya gimana? Boleh dong di spill. Kan kita masih muda ya. Pertama aku jauh dari orang tua kan. Hmm. Jadi kan kita masih perlu diarahkan. Kalau misalnya jauh dari orang tua kan terbatas komunikasinya kan tentunya. Dan itu kayak kadang bingung mau apa. Jadi lebih susah untuk menceritakan sedetail kalau kita serumah gitu. Oh gitu. Cerita anak rantau gitu. Tapi aku juga pernah ngalamin kok. Tapi anak rantau biasanya ke depan dia bisa lebih kuat daripada anak yang tinggal di kota sendiri. Betul, betul. Iya. Fight-nya asik. Makanya aku pengen rantau lagi sebenarnya. Cuman karena di sini itu ada orang tua dan satu-satunya ya. Saya kan sama ibu saja gitu kan. Dan sudah ada keluarga juga, jadi akhirnya ngerantau lagi kayaknya udah enggak deh gitu. Dulu itu masih pingin jalan-jalan kemana-mana dulu, bahkan pingin tinggal di Jakarta dulu, pernah kepikiran gitu, begitu kayaknya ke Jakarta seru nih, tantangannya seru, lebih seru nih. Iya bener loh, banyak explore. Dan ini fight-nya aku lebih ke ini fight-nya karena sekeras-kerasnya hidup di Jakarta ya, lebih sportif daripada di daerah. Soalnya lebih berpengetahuan. Enggak, karena kita sama-sama orang rantau nih, ya kan? Otomatis harus bisa saling dukung. Oh, senasib. Iya kan? Kalau misalkan orang yang hidup di daerah kan masih nyari panggung kan, misalnya. Iya kan? Jadi akhirnya kadangkala persaingannya kurang begitu mengasyikkan. Lebih asik di rantau. Saya dulu di Semarang itu sudah dapat posisi yang enak tuh waktu itu. Banyak teman, banyak jaring yang akhirnya saling support. Tapi begitu, wah harus pulang ke Pekalongan ya. Ya udah deh, nyerah pada nasib deh. Oke, aku pulang. Tapi akhirnya mikir-mikir, aduh apa ya yang bisa dikerjakan di sini itu waktu itu. Tapi alhamdulillah sih. Soal pekerjaan saya nggak terlalu khawatir karena saya punya prinsip gini, dan ini mungkin perlu kalian pakai ini. Jangan pernah berpikir bagaimana caranya mencari pekerjaan, susah pasti, tetapi cobalah mulai dari sekarang berpikir bagaimana kalian yang dicari oleh pekerjaan. Jadi kerjaan yang butuhin. Itu yang aku pegang prinsipnya. Ada banyak tawaran masuk. Itu. Oke, bukan rumah yang sama. Kukira rumah tempat paling tenang untuk berpulang. Tapi ternyata aku salah. Rumah ini sudah tidak seperti dulu. Oh, gitu ya. Oh, ya udah, I know. Oke, sekarang kita bergeser ke posisinya Sherry deh kayaknya deh. Sherry, yang mana Sherry? Yang mana ya? Yang halaman 19 aja deh. Yang selamat-selamat aja ya. Yang selamat-selamat. Oke, yuk. Terpikat olehmu, kagum adalah rasa. Rasa yang berdesir di dada. Saat aku bertemu dirimu, kagum bisa pada siapa saja. Kepada orang yang sudah kita kenal, atau bahkan orang asing yang baru dikenal. Tapi kagum bisa menyakitkan apabila tidak tersampaikan. Aku kini sedang jatuh hati padamu, tapi aku terlalu malu untuk mengungkapkannya padamu. Hingga akhirnya aku memilih untuk diam dalam mengagumimu. Bila aku memandang wajahmu yang rupawan, bila aku mendengarmu bersenandung, bila kau menatapku tak sengaja, kala sepasang manik netra indah itu menatapku, hati ini bergetar. Aku takjub melihat tingkah lakumu,
Aku terpukau dengan senyum manismu. Aku terpikat dengan semua hal yang ada pada dirimu. Aku tertarik padamu. Cocin. Dari tadi loh ngobrolnya tentang asik juga sih. Jadi mengenang masa lalu. Pasti orang-orang bucin ini. Iya. Itu pasti. Dan anu suka berhayal. Dari judulnya kan ketahuan ya. Relate banget lah ya. Relate dengan kehidupan mereka. Oke, kagum adalah rasa-rasa yang berdesir di dada saat aku bertemu dirimu. Hai, kagum ada kagum bisa pada siapa saja, kepada orang yang sudah kita kenal atau bahkan orang asing yang baru dikenal. Tapi kagum bisa menyakitkan. Bener? Bener. Apa yang bisa membuat kamu sakit gara-gara kagum? Ya kalau dianya nggak peka. Ah gitu. Nah sebenarnya bukan masalah peka atau enggak ya. Kalau aku berpikir bahwa ya kekaguman kamu mungkin belum bisa dia tangkap dengan baik sehingga dia nggak bisa ngerespon. Atau mungkin tipikal orang yang cuek. Cool abis. Nah, dia perlu. Ya 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 ya. Kayak saya tuh cool banget. Tapi. Percaya dia cool. Kenapa emang? Kok nggak bisa percaya gitu loh? Aku kini sedang jatuh hati padamu. Wah, tapi aku terlalu malu untuk mengungkapkannya padamu. Hingga akhirnya aku memilih untuk diam dalam mengagumimu. Emang enak diam untuk mengagumi itu nggak enak banget loh menurutku. Enggak enak banget. Yan menyiksa malah menyiksa diri kan. Nah itu bila aku memandang wajahmu yang rupawan, bila aku mendengarkanmu bersenandung, bila kau menatapku tak sengaja. Kala sepasang manik netra indah itu menatapku, hatiku hati ini bergetar. Jangankan memandang, lewat aja deh. Lewat depan kelas. Kita lihat dari jendela aja udah. Hah? Aduh, dasar anak-anak SMA. Tapi seneng sih. Aku takjub melihat tingkah lakumu. Aku terpukau dengan senyum manismu. Aku terpikat dengan semua hal yang ada pada dirimu. Aku tertarik padamu. Aku tahu siapa. Siapa coba? LDR. Oh, LDR-an. Oh, gitu. Sisi juga. Gitu. Kalau iya, dia iya emang. Kan tadi udah di spill. Sherry. Ada lagi yang mau kamu bacain, Sher? Terus yang mana, Sher? Selamat malam. Selamat malam. Maaf. Tak ada puisi untuk malam ini, karena aku ingin sendiri. Kerumitan ini sulit untuk diakhiri. Di tengah malam ini, aku ditemani terangnya bulan dan ribuan bintang yang indah bertebaran di langit. Hembusan angin menembus kulitku. Malam ini, aku merindukanmu lagi. Aku selalu berharap kau kembali. Kubaringkan tubuhku. Ku coba memejamkan mata menuju alam mimpi dan berharap esok aku tak mengingatmu lagi. Oke, fix gue. Jadi keinget ini ya acara-acara zaman dulu tuh, Pak Bob. Acara-acara Pink Diary di Radio Damasinta itu dulu ada yang kayak gini nih. Jadi pendengar itu mengirimkan
kayak surat cerita-cerita bucin, mereka cerita-cerita bucin suratan. Terus dibacain sama penyiarnya. Nah, ini kayak gitu. Asik. Kangen aku sama acara-acara kayak gitu. Bisa enggak ya di sini diadain? Kalau mungkin iya, bisa, perlu ada itu. Karena iya, apa namanya? Anak muda sekarang itu butuh pelampiasan ini, wadah untuk kebucinannya. Yeah. Gitu. Betul, daripada ya, daripada akhirnya kebucinannya itu merambah kemana-mana nggak jelas gitu ya. Nah, mendingan diwadahi, betul, bagus tuh. Oke, Pak Direktur ya. Banyak loh ininya, penghuninya. Penghuninya, ya, ya. Aku termasuk yang suka dengerin. Ya. Nggak sempet. Dulu zaman dulu kita surat-suratan pakai ini kan, pakai apa namanya? Kertas. Surat cinta yang itu. Satu ini berapa ribu gitu kan? Satu set itu, terus ada wangi-wanginya. Eh, ada dulu wangi, gitu loh. Betul. Jadi cerita enggak. Iya, terus zaman kita dulu tepi-tepiannya kan? Itu ada gambar-gambar gitu, gambar warna. Tengahnya ada siluet gitu. Ah, kan. Iya, wow. Dipilih warna biru atau warna pink yang warnanya Harvest. Ya. Desain. Ya. Dan aku seneng tuh desain amplopnya itu loh. Ya, wah, asik banget. Zaman dulu itu gitu, cinta-cintanya gitu lewat surat, nggak lewat WA. Ya, enggak gitu. Kamu nyuratin dia di Kalimantan. Terbawa. Ongkirnya mahal. Nunggunya bisa sampai 2 bulan tuh nanti. Oke. Okay. Nah, dalam banget nih puisinya. Aku suka nih yang puisi ini. Maaf tak ada puisi untuk malam ini karena aku ingin sendiri. Kerumitan ini sulit untuk diakhiri. Wah. Gila. Pak. Langsung tas pecah banget tuh. Kok bisa sih nemu kalimat yang kayak gini, Sher? Ya emang lagi rumit banget gitu, udah tuangin aja. Oh gitu ya, Sher ini kayaknya ini ya, tipikal kalau marah-marah gitu aja. Gitu ya, gampang banget ngeluapin emosi deh kayaknya. Kalau gitu, ngeluapin ke orang enggak, tapi ngeluapinnya ke tulisan itu. Tapi itu lebih bagus daripada ngeluapin sama orang, bahaya tuh. Oke, nah nih yang terakhir gilirannya si Lintang nih. Ya, Lin, ayo Lin. Puisimu yang mana nih yang mau kamu bawa? Aku bukan pendendam. Bolehkah aku bersikap egois? Betul. Semua bisa berjanji. Ya, semua bisa berjanji. Oke, yuk. Semua bisa berjanji. Terkadang aku bingung sebenarnya apa yang sedang aku tunggu. Entahlah, yang aku tahu, dulu dia berjanji hanya akan pergi sebentar. Dulu dia berjanji akan menyebutku pulang. Tetapi, tidakkah ini terlalu lama? Sial, aku baru sadar, ternyata hanya kalimat penenang. Bisa-bisanya aku terlena. Sungguh, aku sudah muak dengan ini semua. Biarlah kali ini aku menyerah. Ternyata benar, semua bisa berjanji, namun tidak semua bisa menepati. Oh, sakit ya tuh. Sakit semua sih. Kok sakit semua. Ini kumpulan orang-orang sakit nih guys. Seandainya. Ntar yang seandainya. Nanti. Ini memang pas memang judulnya itu memang oh, pas, pas gitu. Ya. Iya. Oh makanya itu dipilihnya judul itu. Pas seandainya gitu. Ah iya ya, bener ya. Nah, berarti tebakanku udah bener dong tadi. Iya. Ada keinginan yang tidak tercapai. Iya. Maka kemudian berandai-andai. lewat kata-kata itu. Asik. Tapi untung pelampiasannya positif. Ya. Ini ada yang nanya nih via WA. Dari siapa ini? Dari Nuns. Siapa ini Nuns? Namanya NUNS gitu. Nun. Nanyanya gini, tanya dong cita-cita teman-teman bertiga ini apa? Boleh dong. Itu cowok cewek? Ini ibu-ibu nih kayaknya. Oh ibu-ibu, nah, ya. Karena gambarnya kue. Oh gitu ya? Ibu-ibu kue gitu ya? Dan snack box, terima pesanan. Oh, ya. Barangkali sekarang mau iklan, Bu. Ya kalau mau iklan, tak iklanin. apa nih cita-cita? Sisi dulu deh, Sisi. Apa sih?
Cita-citamu apa sih? Seandainya. Kan cita-cita ya seandainya. Kalau cita-cita yang nggak berfokus sama pendapatan, kayaknya penulis. Penulis, oke. Kenapa penulis? Karena ada tokoh yang aku idolain sih. Siapa? Ada penulis namanya Rintik Seduh. Oh iya, Rintik Seduh, ya. Itu, aku suka dia. Rintik Seduh itu nama pena ya? Pena. Nama pena. Makanya kamu juga harus punya nama pena. Ya, Sisi itu udah. Itu nama udah pena banget. Iya, Sisi. Bagus itu tuh. Bukan nama pena kalau saya. Apa? Okay. Agak jorok dikit soalnya. Iya. Ingus. Sisi untung tahu. Sisi untung tahu. Sisi utuh. Asik tuh Sisi utuh. Sisi utuh ya, keren itu. Sisi utuh. Iya, Sisi utuh. Oh, Sisi. Oh. Ini jadikan nama pena. Kalau tadi kan Rintik apa? Rintik Teduh. Seduh. Rintik Teduh. Nah, itu Sisi bisa utuh. Tuh Sisi utuh gitu. Belum ada tuh yang pakai nama iya, itu. Iya, keren itu. Sisi tuh, utuh. Tuh jarang loh dia memberikan pemberian nama begitu jarang sekali. Ini kualiannya keluar dia. Harus gak terima tahu. Itu. Eh, aku kemarin loh ketemu sama bule dari Belanda di Jatiwangi. Kan dia ini kan residensi dari Belanda ke Jatiwangi untuk belajar tentang seni gerabah. Terus kemudian dia selama di Jatiwangi itu belajar bikin robot, mesin robot untuk mendeteksi kadar air. Bentuknya pohon. Jadi kalau misalkan kadar airnya cukup maka robotnya akan mengembang. Terus kemudian kalau kadar air di tanah itu kering, dia akan layu gitu. Nah, terus nanya kita ngobrol panjang kan waktu itu, boleh nggak saya minta nama, satu nama aja deh dari kamu untuk memberi nama robotku. Wah gila, aku ngasih nama robotnya dia, wah tak kasih nama, Taru. Taru Robo, wih keren. Apa itu Taru? Taru istri. Taru adalah pohon dari bahasa Jawa kuno. Saya ambilkan dari bahasa Jawa kuno, dia tertarik terus langsung oke deh, ACC Taru gitu. Nah, dapat royalti saya. Iya. Dapat Taru. Itu keberuntungan lah ya, dapat ketemu bule dari Belanda di yang residensi di Jatiwangi. Ada dua bule Belanda yang di sana, studi di sana. Oke, lanjut yuk ke puisi berikutnya. Apa ini yang terakhir, seandainya deh kayaknya. Boleh. Aku penasaran deh, puisi seandainya kayak apa sih? Seandainya, aku pernah berpikir, seandainya malam itu aku mengalah, mungkinkah sekarang, apakah kita masih bersama? Namun ternyata, aku salah. Seandainya malam itu aku mengalah, maka aku mengambil keputusan yang salah. Seandainya malam itu aku mengalah, sama saja aku menabur garam di atas luka basah. Cieee. Sakit. Berarti seandainya dari puisimu ya? Iya, puisinya Lintang. Aku baru tahu loh Pak Najib bahwa Lintang ini ternyata tetangga. Tetangga Lanung Sari? Dia 19, aku 19 kan. Oh, ibunya nganterin. Ya mungkin apa namanya? Kemistrinya ada ya. Nyambung gitu. Lewat selokan. Sayang itu ya. Kalian kalau ditantangin, tadi cita-cita belum selesai nih. Seri apa cita-cita, Sher? Oh, aku pengen mendalami di Inggrisnya sih. Oh, di Inggris? Iya. Dengan dalamin apa? Speech? Iya, speechnya biar lebih lancar lagi ngomongnya gitu. Itu bukan cita-cita. Itu keterampilan. Ketuntutan, apa? Ke apa? Keterampilan, tuntutan ini, tuntutan profesi sih, tuntutan diri sih lebih kalau cita-cita apa, jadi desainer barangkali atau apa, enggak, emang di Inggrisnya pengennya. Oh, pengen jadi seorang ini berarti, guide, tour guide gitu ya, oke, enggak pengen yang lain, diplomat kek, bahasa Inggris itu, ya kan? HI. Keren loh jadi diplomat pergi sana sini gitu dibayarin negara. Iya. Asik loh. Aku aja pingin kok.
Menteri luar negeri. Ah, menteri luar negeri luarnya lagi. Berarti planet ya. Menteri luar angkasa. Iya. Oke, nah kalau Lintang apa Lintang? Saya ingin jadi psikolog. Ah, psikolog? Iya. Kenapa psikolog? Karena apa ya, kadang tuh ada anak yang mereka itu gak bisa nyampein perasaannya. Personal banget ya. Ingin gitu bisa ngasih mereka solusi. Oke. Bisa. Oh, ini kayaknya derita kamu banget ya. tapi by the way, cita-cita udah, terus kalau misalkan nih ada yang nanya nih, misalnya ditantangin untuk bikin antologi buku lagi, masih mau? Mau. Tapi sendiri-sendiri. Boleh. Sisi sendiri, seri sendiri, Lintang sendiri. Boleh. Itu yeah, yeah. Keren tuh. Boleh. Dikumpulin aja karya-karya kalian apa itu, terus dicari ya. Nah, misalkan itu ada gitu. Nah, itu nanti disusun lagi jadi buku. Bagus tuh. Akhir tahun ini mau nerbitin cerpen, sama kalau yang puisi nanti tak umumin deh. Ya. Kayaknya sama kayak kemarin. Enggak, Pak. Pak Najib ini didorong untuk bikin karya sendiri-sendiri coba. Teman-teman. Budgetingnya yang ini yang bisa. Kan bisa di-share model kayak di itu. Sogan itu misalkan. Yang apa? Yang katakanlah no budget tapi nanti bentuknya berarti apa ya istilahnya? Saya kan enggak ada budget tuh pas nyetak di sana. Bukan karena saya pendirinya ya. Tapi itu memang enggak ada budget tapi mereka mendapatkan keuntungan itu budget itu ditanggung dengan penjualan. Ya, saya belum berani sih. Belum berani. Okay. Kalau untuk kelas jenengan mungkin sudah. Tapi kalau ini ya, step by step lah, ini step by step. Artinya biar mereka itu atau mungkin gini. Dulu, ini dulu. Atau mungkin gini, satu buku dikeroyok 5 orang misalnya. Dibatasin gitu, kayaknya seru tuh. Bisa sih. Enggak usah tebel-tebel. Enggak usah tebel-tebel, kadang-kadang. Kalau enggak tebel itu enggak asik gitu. Justru itu yang kalau aku ukuran yang segini ini kan menurutku terlalu gede ya, dibikin lebih kecil lagi kayaknya lebih asik deh, supaya bisa dibawa kemana-mana. Travel size. Iya kan. Di kalau 5 satu orang 10 puisi aja kan jadi 50 halaman kan. Itu kan tipis. 10 puisi loh tapi loh. Iya. Enteng lah buat mereka. Tentang perasaan mereka aja kok. Iya. Lagi. Tapi kalau andai temanya seandainya ya gampang semua. Iya, gampang. Iya, temanya terus aja. Temanya tentang dunia mereka aja yang istilahnya kalau mengajak ke dunia luar kan agak masih susah gitu kan. Yeah. Nah, itu aja dunia. Ini kalau mau gabung apa namanya? Antologi cerpen. Bisa, Pak. Satu orang 5 paling enggak 5 cerpen lah. Ini kita udah garap sama teman-teman yang lain. Tinggal nanti akhir tahun kita kumpulkan, mungkin launching awal tahun. Kalau mau oke gabung. Oke deh. Itu ya. Ini kok jadi rapat redaksi di sini ya? Iya. Nyambi ya. Oke deh. Ternyata enggak terasa 2 jam. Lebih 2 menit tuh. Oke, dan terima kasih untuk semuanya yang hadir, Sherry, Lintang, dan juga Sisi. Thank you banget sudah mau nyempetin waktu untuk hadir di studio. Yeah. Selamat dan sukses untuk penerbitan buku kalian. Dan semoga sukses selalu untuk kalian. Dan Anda kawan, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih banyak informasi lain yang juga nanti akan kami hadirkan. Nanti malam pada pukul 10 ada Rehat Malam. Kita akan bicara tentang ketenangan hidup. Gimana sih kira-kira ketenangan hidup itu dicari atau diciptakan ya? Bapak. Ya ampun. Oke. Koja Sastra harus pamit undur diri. Terima kasih. Salam sastra, salam Koja Sastra. Baca angin
baca gelombang. Ku baca matahari, ku baca rembulan. Ku baca mimpi, ku baca harapan. Hampir sunyi di ufuk kenyataan, mata buta kami tak membacanya, hati nista kami tak kuasa menyapanya.
Kenapa kami jadi tumbalnya? Kenapa kami yang nanggung biayanya? Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bali.